Eh, selalu orang minat yang ni wife face lah. Ada siapa tu? Kalau minat wife face, kau kata wife face, kasi Roger yang satu ekor je. Dah training, dah senang suap pijak hari. Tak ada risiko, tak payah kau cucuk. Minat? Kakak kamu Roger. Lagi seekor jinaknya, loka. Eh, salam kau anak mie. Welcome back to Malaysia Fly Channel. Pengungsi umur Perfect Fly. Hey, hari ni kita tak payah letak baik kuning dulu. Kalau susu macam mana kita pancur, guna baiknya susu import Belgiumnya Nutriber H19. Boleh pergi kedai kita lah, senang eh. Kedai kita atau kau tengok video yang kedua ketiga yang last meal saya ada buat baik kuning, ah kamu boleh ambil yang susu tu lah. Kualiti garanti yang ni je. Okey, kali ni kita swap dia, saya tunjuk. Ni tak dapat tipu meh. Kalau saya kasih you tak boleh swap, tak boleh minum, tak makan macam mana? Itu pula nanti kena macam scammer betul tak? Ah, yang ni bukan eh. Yang saya dah train, baru saya recommend. Kalau kamu ambil burung dengan saya, saya guide kamu seumur hidup. Tak payah risau, ni yang kita nak tu. Nice. Eh, sekarang tarik dulu. Pijak hari dah habis lah. Guna yang ni besar je. Biasa anak kecil kita suat 3 kali sehari. Satu kali kita suat. Kalau saya train dia mula-mula, dia keluar daripada indoor, dia orang tak pandai makan dia, minum dia. Susah kau nak buka mulut. Yang saya nak train lah mungkin 2 hari. Kalau cepat 2 hari. Kalau lambat mungkin 3, 4 hari, 5 hari tau. Itu sebab saya sudah nak train dulu, sudah senang suap macam ni ha. Okey, baru dia makan. Okey, kalau ini kecil masa wife face. Dah matang selalu. Orang minat nak beli buat burung saya ni anak. Ni. Please change dulu. Okey tau. Eh, tamu kan? Wife face dah matang, ni lah baby kecil. Ada yang minat selalu dia cakap, "Bang, you nak burung ni cantik-cantik wife face." Nah, baby ni. Ada 3 dah booking kena 2. Alih lah satu lah saya letak kat sini dulu. Yang ada satu sudah kena booking dah. Biasa dia booking saya. Kalau nak cepat lah, 2 lebih je. Saya cakap betul, kalau nak 100-100 lebih, saya tak ada. Sebab saya nak training, nak suap semua. Saya punya harga sudah train, lagi kita buat you consultant seumur hidup. Faham tak? Nah, ni senang je. Okay? Suat dia juga. Okay, ni sekarang saya tunjuk macam mana suat. Kena tangan, okay? You nampak tangan saya tak gerak tak? Faham kan? Tak. Kiri kanan pun, you mau kasih elak sikit, depan sikit. Kasih dia tucuk sikit, depan sikit. Okay, kita tengok macam mana kita dah suat dia. Kamu bolehlah nanti ambil burung dengan saya. Memang senang. Kau tak payah risau. Ini yang kita buat professional dengan kelas kasih kamu. 2 hours later. Okay, yang ni lah. Okay, biasa. Tangan, you boleh hold eh. Jari tengah. Jari ibu jari. Di sini, hold dia. Kita hold dia. Sini. You boleh nampak saya bukan tak gerak eh. Saya akan tekan bawah sikit. Tekan bawah. You mau tekan bawah tau. Kalau you tak tekan, you macam ni suat nampak. Dia nampak lubang dia, nanti akan licin semua tertuang mulut. Kita mau tekan sikit. Atau you boleh satu tangan hold dia punya sayap. Tekan dia, tinggal kepala sikit nampak. Nah, macam ni you senang suat dah. Eh? Nampak? Suat sikit, tekan. Saya akan tekan dah. Itu sebab dia punya kepala dapat kasih saya kontrol. Dia tak boleh sampai licin keluar, terkeluar semua susu, betul tak? Kita suat sikit-sikit. Ni nampak tak? Jari. Ni nampak eh? Jari saya ni eh. Kalau saya hold dia, nampak? Tekan je. Dia tak boleh gerak apa, nampak? Ha, kita kalau tangan jari ni, ibu jari pun tak nampak. Ha, dia kalau sesiap lagi senang. Kasih dia telan dulu. Okey, lagi satu. Mop. Cepat-cepat mop dah. Sebab banyak saya nampak, semua sudah kotor-kotor masa. Kalau tak ada cepat-cepat mop, besok keras, semakin keras, semua keras kat sini susu nanti. Dia mungkin sudah tak nak. Dah kenyang kot. Oh, dah kenyang. Oh, bukan, ni semua angin. Semua angin eh. Angin ke susu nanti? Kalau angin susu, kita tengok kat sini. Boleh nampak ni. Susu ke angin? Kalau susu, okey tak. Kalau angin, kita kasih dia masas. Kita kasih masak, nampak? Masak nanti, dia ambil angin keluar. Dia, macam tu, tak ada angin dah. Semua susu. Tak apa, saya tengok dulu. Besar tak? Cukup. Lagi sikit. Mau tak? Kalau dia nak, kita kasih. Kalau dia tak nak, kita tangan. Tahu ni. Okay, you faham tak? Nah, tapi paksa dah. Mungkin dah 10 saya buat. Okay, nampak? Nampak penuh. Okay, ada kotor? Tak ada, nampak? Ni wife cantik. Nanti dah besar ni masa macam ni. Nah, sekarang kasi dia kecil dulu. Okay,
Ingat, kalau ada nampak ni angin-angin, kita boleh ulu sikit. Ini angin, ulu sikit. Tekan sikit. Jangan kuat sangat lah. You ulu sikit je. You ulut sikit. You tambah. So nampak susu, nampak? Susu dah. You nampak susu bukan angin. Kalau angin kosong ni. Ini nampak susu sudah penuh. Sampai sini sudah cukup. Jangan banyak. You tengok perut dia. Dah, cukup. Okay? Ingat dah. Okay, dah. Kita dah cakap lah. Swat memang senang ni. You kalau tak ambil dengan saya, tak apa. You boleh tanya seller dulu. Bang, anak swat, anak swat. Ya, betul. Dia baby memang anak swat. Dia swat ke yang dia punya mak swat? Kalau mak swat baru keluar indoor, you susah. Burung kecil baru keluar indoor, kamu susah nak swat dia. Sebab dia jarang nak buka mulut. Dia first time nampak manusia. Dia nampak, dia ingat bapak mama dia burung dah. Lepas tu tiba-tiba orang kita swat dia mungkin tak nak buka. Kita dah slow macam mana. Cara ni, bukan saya tak ajar sebab masa panjang. 2-3 hari mungkin. Dah macam ni sudah swat baik, you senang. Sesiapa belah pun saya boleh cakap, senang you belah. Lagi, tak payah listen. Tak payah risau. Letak kedai ke mana ke, engkau buat flight, ambil yang masa macam ni. Sudah anak swat ni masa, senang swat, you train, senang untuk kasih dia buat FIFA atau kita main kat rumah. Kalau tak nak, macam yang ni lah. Ni Shiburu. Degil ni, kita gunting sayap. Okay, gunting sayap. Gunting sayap je. Okay, yang ni dah matang. Okay, dah matang. Dengan kuki, kuki, kuki. Kuki ke takut dia? Yuk, you gigit dia. Okay. Muka dia belum lagi tukar warna. Okay, masa kecil memang macam ni. Okay. Dah swat dia, tak payah main apa banyak. Ingat, jangan kasi dia dapat sejuk. Kalau selalu hujan, kasi dia lampu. Okay, kalau tak ada biasa, kalau letak corner je. Tak corner, tak kena kipas, tak kena aircon, tak ada hal. Sampai dia 2 bulan lebih, 3 bulan, you nak kasi dia kena aircon 2-3 jam, tak ada hal. Okay, sama macam ni. Matang dengan baby. Yang minat, lah sekali nantilah. Biasa dia orang booking. Jarang dah. Dah setengah tahun lebih, tak ada yang white face make color. Yang ni, Lutino White Face yang minat kasih wajah.